Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Halo bro, gimana kabarnya bro semuanya? Yang dari manapun Anda berada sedang menonton video ini dan dalam keadaan sehat walafiat, saya doakan semoga banyak rezeki ya bro. Amin. Oke bro, banyak yang bilang di sini, yang teman-teman saya yang bilang buka di teras. Alhamdulillah saya buka di teras baru seminggu, satu malam cuma dapat satu orang. Dan ada juga yang bilang saya baru buka di depan rumah satu hari dapat 2-3 kepala, kadang belas nggak dapat. Itu banyak banget yang komentar saya baca seperti itu ya bro ya. Oke bro, sabar, itu adalah proses kamu berat manusia berat bayi baru lahir ya. Jadi kamu harus sabar, nikmati proses, sambil itu kan sambil kamu belajar. Jadi sabar itu tetap ada kan, walaupun 1, 2, 3 tapi kan tetap ada. Itu buat kamu belajar aja, belajar secara gratis. Kalau belajar kayak gini kan kamu belajar tapi dibayar, sedangkan kamu kursus, kamu itu belajar nggak dibayar malah bayar. Jadi banyak ruginya. Kalau di sini kamu tetap untung, menurut saya kamu nggak rugi. Udah nggak pernah kursus, udah nggak usah kursus, nggak usah mengeluarkan biaya uang yang banyak. Kursus itu mahal bro, sampai 10 juta 15 juta tergantung tarif orangnya minta mau berapa. Kalau kita otodidak, kita nonton video YouTube tutorial pangkas rambut, lalu kita terapkan, kita gunakan. Nah, di sini saya akan membagikan apa mesin yang bandel ya, mesin pangkas rambut yang bandel. Yaitu saya menyarankan untuk Anda beli Wall Super Taper. Ini wes kuatable bro. Ini sudah sekitar 4 tahunan dan ini ada tulisannya sampai sudah enggak kebaca, sampai hilang semua Wall Super Tapernya. Ada di sini sudah hilang tulisan, dan di sini juga ada tulisan dari produk Australia gitu ya bro. Jadi kalau beli ini, mesin ini bandel, meskipun coblok bruak buanter ini gak apa-apa, gelundung ya orang apa-apa sih, tetap kena. Cuman ininya udah putus, apa on off nya ini kan, tapi kan bukan kesalahan pabrik tapi kesalahan pemakai. Jadi yang saya bahas di sini bandel karena pemakaian rusak, tidak awet karena pemakaian pelanggan, bukan buat kesalahan pabrik. Karena sebenarnya untuk on off nya ini udah sangat kuat menggunakan kuningan, karena kita saking seringnya kita on off. Mungkin dalam satu tahun bisa sampai 1 juta kali on off ya mungkin ya. Ini sampai begini, dan ini tumpulnya kalau yang ori biasanya saya tuh 1 tahun, cuman ini udah tumpul, saya ganti menggunakan sepatu bleda keramik yang sangat tajam. Oke, ini nomor 1 mesin pangkas rambut yang paling bandel. Untuk nomor 2 yaitu Kemi 2600, ini bandel. Saya sudah gunakan 4 bulan, nanti kan saya review insya Allah kalau ingat dalam satu tahun pemakaian. Ini 4 bulan pemakaian nggak ada kendala, cuman di sini kurang begitu bandel ya. Untuk ini adalah bukan kesalahan saya, mungkin kesalahan pabrik ya. Untuk on off nya ini kalau dipegang itu bisa stabil, tapi nggak dipegang itu gini suaranya, kayak orang ngegas gitu. Jadi ini udah bawaan dari sana. Kalau bawaan dari sana artinya bukan kesalahan saya tapi kesalahan pabrik. Kalau misalnya Wall Super Taper tadi, ini kan skakelnya yang rusak, jadi ini adalah kesalahan saya bukan kesalahan pabrik. Nah itu nomor 1, nomor 2 untuk mesin yang tidak bandel. Udah nggak punya, udah punya 2 saja. Ini 3 untuk trimmer ini saya sarankan untuk beli yang nggak ada logo Kemenya juga nggak apa-apa.
karena saya sudah pakai kemarin yang ada logo Kimia, malah menurut saya tidak tajam dan kurang begitu bersih gitu untuk membersihkan. Oke ya bro, saya rasa yang saya perlu review hanya ini saja, dan yang buka di teras tetap semangat, saya akan tetap memberikan motivasi atau memberikan contoh-contoh berdasarkan saya praktek buka di teras sampai mempunyai 3 cabang dan sekarang tinggal 2 cabang itu. Terima kasih ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.